Assalamualaikum. Hai. Selamat bertemu kembali. Okay, saya Amir dari channel Sarang Lobster. Terima kasih kepada yang dah menonton video, yang dah like, subscribe dan juga ada yang share. Terima kasih. Salut untuk tuan-tuan. Dan kepada yang baru, mohon untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi bila saya ada update ataupun upload video-video baru. Ada rakan-rakan dari grup dan juga ada viewer yang bertanya berkaitan dengan sistem solid waste dan juga biofilter yang saya gunakan. Kalau tengok pada ataupun pada yang pernah mengikuti video pertama saya berkaitan dengan solid waste dan juga biofilter ni, jadi saya namakan video tu sebagai siri 1. Memang sebenarnya video berdurasi pendek yang saya publish pada 3 bulan lepas tu tak ada pendetilan, hanya sekadar gambar dan juga sedikit video amatur. Okay, jadi insyaAllah hari ni saya akan cuba untuk bagi pendetilan agar mana yang bertanya ataupun viewer mudah untuk faham macam mana sistem yang saya buat tu berfungsi untuk saya punya sistem tangki ternak. Okay, hari ni kebetulan saya cuci solid waste filter. So saya nak tunjuk macam mana saya buat ataupun saya design untuk saya punya solid waste dan juga bio filter. Okay, jom. Okay, untuk solid waste filter litung yang 18 liter ni, saya ada buat lubang dekat bahagian bawah ni. Ni untuk saiz tank connector untuk saiz 25 mm. So dari tangki ataupun sistem, air akan masuk ke dalam solid waste filter. Jadi saya juga sediakan satu lubang dekat sini untuk tujuan untuk flush solid. Jadi kalau dalam tempoh seminggu atau dua minggu, kita just bukakan valve dekat bahagian luar, so flushkan solid tu keluar tanpa cuci kita punya media. Dan untuk media, mungkin dalam tempoh sebulan ataupun sebulan lebih kita akan cuci media. Ok, yang dekat bahagian atas ni, ini adalah tank connector untuk channelkan air dari solid waste ke dalam kita punya biofilter dekat bahagian sebelah. So yang ni saya guna saiz 25 mm. Okay, yang ni saya dah pasang dari soket 25 mm, soket female dan juga elbow. Okay, ini untuk fungsi dia, untuk kita pasang pada tank connector, so air dari sistem akan masuk ke dalam solid waste dan juga kita akan naikkan air menggunakan pipe 25 mm. Okay, so kedudukan dia akan jadi macam ni. Okay, so saya akan pasangkan soket dengan elbow dulu. Okay, kita pastikan kedudukan elbow ni pada tengah-tengah kita punya solid waste filter. Okay, jadi bila kita letak okay, pipe, jadi konsepnya air akan bawa solid dari kita punya tangki ataupun dari sistem, so ke dalam ni melalui tekanan air akan naik pada level ni. Jadi untuk ukuran ni jangan tinggi melebihi daripada aras air dalam tangki ternak. Okay, so air tu akan bawa solid bersama naik atas, kemudian solid yang lebih berat akan turun ke bawah dan air yang bersih akan terus naik atas melalui media filter, kemudian akan pergi ke biofilter kat sebelah. Okey, untuk bahagian outlet discharge ataupun bahagian flush pun sama juga, saya pasangkan soket dengan elbow. Yang elbow ni saya agak saya potong sikit. Okey, fungsi dia bila kita pasang elbow ni,
bila kita nak flush, kita nak kalau boleh pada bahagian paling dasar tu akan disedut. Maknanya nanti kedudukan dia lebih kurang mungkin dalam tak sampai setengah inci dari dasar. So waste atau solid tu semua kita akan sedut keluar bila kita flush. Okay. Okay, jadi untuk pasang media span, saya gunakan pipe 2 inci. So, yang pipe 2 inci ni saya dah potong juga pipe lebih kurang dalam 1 inci untuk jadikan dia sebagai base. So dekat sini bila kita letak satu partition ni, dia akan lock lah, so dia tak akan jatuh ke bawah. Okay, yang ni pun sebenarnya ikut idea. Kalau ada yang tak nak guna idea macam ni, boleh juga untuk letakkan apa-apa bahan dekat bawah untuk alaskan daripada span tu turun terlalu bawah lah. Okay, so bila yang macam ni, bila kita letak pada bahagian air ataupun solid yang daripada tangki tu, dia akan duduk pada bahagian tengah-tengah. Okay, so media span yang saya dah potong ni, saya pun dah buat lubang ikut saiz filter ni dan juga 2 inci pada bahagian tengah ni untuk kita slotkan saja. Okay, ni span kasar. Okay, span yang halus ni akan berfungsi untuk menyerap habuk. Okay, kemudian span yang paling halus. Okay, so kedudukan dia macam ni. So dia ada satu stopper dekat sini, so dia tak akan mengelongsor turun ke bahagian bawah. Dan untuk antara jarak kita punya platform ni dengan base, termasuk dengan kedudukan kita punya soket tadi, lebih kurang dalam 4 inci hingga 5 inci lah. Okay, so just slot in. Okey, siap pasang. So air tu akan naik pada aras ni dan akan bawa turun balik solid tu, dan air yang bersih tanpa solid akan naik melalui kita punya media span sebelum pergi ke biofilter. Okey, yang dalam solid waste ni saya hanya letakkan batu zeolite. Okey, yang batu zeolite ni biar kat sini, dia akan berfungsi sebagai penyerap amonia. Jadi kita harap amonia akan diserap oleh batu zeolite sebelum air tu pergi ke kita punya biofilter. Okey, untuk yang bahagian ni juga saya ada buat ada punya penutup. Okay, yang penutup ni guna end cap 2 inci. Saya buat satu lubang dekat tengah ni, dan di lubang ni kita tak nak nanti ada tekanan udara dekat dalam ni yang akan mengganggu water flow. So bila saya buat lubang ni, saya kena fikir juga masalah lain, iaitu nyamuk ataupun midge fly ni yang selalu masuk ke dalam kita punya filter dan bertelur. Macam ni pun memang selalu ada, cuma bila kita dah letak net hitam ni, kita cuba untuk mengelakkan dia masuk ke bahagian dalam lah. Okay, untuk biofilter, saya sediakan satu pump. Pump ni memang akan duduk dalam biofilter. Jadinya pump ni akan sedut air untuk return ke dalam tangki, dan air yang disedut tu air yang telah di bersihkan oleh solid waste filter. Cuma dekat bahagian dalam ni kita akan rawat air menggunakan media-media untuk biofilter. Okey, saya ada letak housing. So kalau tengok housing ni,
Nampak eh? Kat bahagian tepi tu saya ada buat lubang. Di lubang pada keliling, floor housing menggunakan sampai 6 inci. Ngam-ngam untuk saiz pam dekat dalam yang memang mahal sikit. Sebab dia ada bentuk yang solid dan solid tu tak berapa nak efektif sebab mikrob tu tak akan ataupun kurang untuk bersarang dan dia akan kurang membiak. So kalau yang macam ni ada lagi yang mahal sebenarnya. Tapi yang ni yang agak tak mahal sangat dan praktikal. So saya pilih yang ni, harga satu ni RM5. Okey, saya masukkan 5. Dan saya juga guna bioball. Okay, bioball ni pun akan jadi housing untuk bakteria. Lagi untuk dalam biofilter ni, saya sediakan juga bubble oksigen. Okey, bubble oksigen. Okay, so ini bubble oksigen. So saya memang sediakan dalam ni ada dua, kiri dan kanan. Okey, yang untuk bubble oksigen ni kita sedia maklum yang mikrob ataupun mikroorganisma ni EM ni dia memerlukan oksigen untuk membiak. Jadi kalau kita dah sediakan housing tapi kita tak sediakan oksigen, mungkin pembiakan dia akan kurang. Jadi bila kita sediakan oksigen tu, kita akan membantu mikrob tu untuk membiak dengan cepatlah. Okay, jadi saya akan letakkan EM mengikut sukatan dalam biofilter ni sebelum saya run water pump. Untuk bahagian outlet discharge, maksud dia dekat bahagian flushing, okay, saya dah letak yang pipe ataupun soket size 20 mm. So dekat luar tu kita ada satu valve. Maknanya bila kita nak flush, kita just buka valve tu, so air dengan solid-solid tu akan melalui pipe. Ini yang pipe ni sebenarnya saya tak gam pun. Jadi bila nak pakai saya pasang. So kalau dah ok, saya akan simpan. So dekat sini sebelum pergi longkang, kat bawah ni ada longkang sebenarnya. So kita letaklah kita punya penapis. So tak adalah kita punya solid tu akan bersepah kat kita punya halaman rumah tu ke dalam longkang. Sebenarnya bila kita bercakap tentang filter, okey, filter ni ada pelbagai, banyak banyak cara orang buat filter. Ada yang buat top filter dan saya juga ada buat top filter kat bahagian atas tu. Dan yang ni adalah first design ataupun first saya come out DIY untuk saya punya solid waste dan juga biofilter. Okey, yang ni combine. Untuk yang ni run untuk saya punya sistem circulation A. Okay, yang ni ada 6 tangki untuk tangki asuhan dan juga tangki pembesaran. So ada 6. So far yang ni saya dah guna untuk tempoh dalam 5 bulan. Okay, 5 bulan. Alhamdulillah tak ada masalah. Air pun cantik. Memang air bersih. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada cerita filter tadi. Okay, filter ni fungsi dia yang pertama untuk menapis air. Okey, menapis air. Dan ada lebihan lain yang kita boleh guna filter ni untuk merawat air. Okay, jadi bila dah tapis, kita dah rawat, insyaAllah air tu akan tak ada masalah dalam tangki kita. Okay, jadi bila kita combinekan solid waste dan juga biofilter, jadi dekat situ ada dua fungsi, menapis dan juga merawat air. Ada juga yang bertanya saya sebelum ni berapa besar kekuatan pump nak digunakan. Jika guna untuk macam saya ni, memang design untuk yang tangki ataupun tank bertingkat ni. Jadi kita perlukan pump yang kuasa agak besar untuk tarik air daripada bawah naik ke atas dan juga turun ke dalam kita punya tangki. Okay, macam saya gunakan untuk 55 watt pump, cover untuk ketinggian 2 meter lebih kurang. Jadi kalau tengokkan saya punya kedudukan tangki paling tinggi pun mungkin dalam 1.5 meter.
Terima kasih kepada yang menonton. Harap perkongsian video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Hingga berjumpa lagi di next video insyaAllah. Okay, bye.